Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemilik Sinar Rezeki Motor, dengan saya Wira Sanjaya. Oh iya, udah lama nih gak upload. Ini udah tanggal, sekarang tanggal 10 bulan 4 2023 di Ramadan ini. Jadi kita langsung aja ya, banyak yang tanya-tanya lagi harga-harganya, di upload lagi dong yang terbaru. Ini kita upload lagi yang terbaru. Untuk mengenai pengiriman di luar kota, kita sebenarnya bisa aja, cuman ongkirnya kalau sedikit itu kayaknya bakalan rugi deh. Kalau yang niat banget biasanya sih langsung pada datang kemari, walaupun luar kota, terus dia yang ngatur ongkirnya juga sendiri. Selanjutnya baru besok-besoknya kita yang ngatur. Dia udah percaya dan ekspedisinya pun juga udah ketemu pemiliknya langsung. Oh ya, ini ada nih. Ini ada kampas rem merek Honda asli ya. Ini di harganya, di harga 48.500 ya per piece-nya. Ini dia kalau asli dia tuh berserat di sininya ya. Terus warna merahnya pun enggak seperti yang lain-lain. Dia warna merahnya pun punya ciri khas tersendiri. Nanti dikasih ultraviolet, ada HM-nya di sini sejajar dengan garis ini, tidak di atas. Kalau di atas besar ya. Di sini ada gambar bunganya biasanya ya. Kita ada lagi merek Daytona baru aja datang, di harga semua rata, mau PCX, mau merek apa, mau buat PCX atau buat NMAX, Daytona semua 35.000-an rata. Terus ada lagi Steel Master Rem Fukukawa, ngambil 20 biji 8.500-an. Saya mohon jangan ini lagi ya, minta harga-harga lagi, tolong kirimin, karena kita pakai sistemnya masih berantakan, mohon maaf. Lagi pula harga-harga di sini kadang naik kadang turun, kebanyakan sih naiknya, emang dari distributornya naik. Oh ya, lanjut lagi, kita udah punya kunci-kunci nih. Ini 75.000-an ya. Ini selang tap 38.000. Ini arang starter semua merek Fubori ya. Nggak main merek-merek murah, karena merek murah itu bongkarnya susah, ngakalinnya susah, cepet-cepet rusak aja, cepet habis arang starternya. Kita di harga 8.500 per piece, minimal ambil 50 set ya. 50 set. Ya, bentar ya. Ngajin apa? Kasih nama dong ngatin. Ya. Itu doang, di situ paling gede. Ini kita ada kampas ganda Beat Yamagata ya. Beat F1 ada, Beat ada. Ini kualitasnya udah bagus lah, udah saya lihat lah. Apalagi kalau yang udah sering ngikutin di status saya, pasti udah pernah tahu dan udah pernah beli. Nih kampas gandanya nih. Tuh. Sama ori juga nggak kalah bahannya. Kalau jelek banget nggak kayak gitu, dia biasanya kayak warna bata ya, yang kurang bagus gitu ya. Yang banyak dikomplain itu warna bata. Ini kampas gandanya sekitar 80.000 ke bawah kayaknya, semua rata-rata. Ini ada kampas ganda next ya, yang bisa dikawinin sama Mio. Ini harganya 105.000 per piece ya. Nah, ini kampas sayur-sayur yang main-main dalaman mesin. Ini ada sayur Mio, sayur Beat injection. Nah, ini ada blok RKN Mio buat Vario 125 masih ada. Ini blok-blok Beat semua komplit ada. Harganya nanti dilihat dulu di buku ya. Kalau yang apal kita jawab langsung, yang enggak apal ya mohon maaf. Ini ada injektor-injektor komplit. Nah, ini ada juga RKN injektornya. Oke, bisa dikasih murah. Ini cuman 50.000 ke bawah ya. Ini platu klep NPP ya. Ini ada CDI Vega ZR, CDI Krypton, ada Vega lama. Ini ada seal-seal. Ini harganya cuman ngambil 100 biji di harga 7.000-an ya. 100 set ya. Nah, ini Sintak 30.000-an. Nah, ini Silker Asmio PN Max kalau nggak salah ini. Ini di harga 14.000 ya listnya. Belum diskon loh kalau ngambil banyak.
Nah ini sok peredam K81. Kalau ngambil satu dusan 170 ribuan, ngambil eceran 180-an. Ini KTM Asok ya. Ada juga. Nah ini Comsteer Fukukawa yang banyak dipakai orang. Bohlam Suzuki tetap ada juga. Lanjut ke sini. Gemux ya, Gemux 15.000 merek Honda asli ya. Enggak KW-KW-an. Oh, ini ada Seher lagi nih. Seher KPH Karisma, Karisma Overset 100. KVB Overset 100 juga ada KVB. Oh, original juga ada ya. KVB. Ini KVB Overset 50 ada juga. Lanjut lagi ke Saklar nih. 38.000-an. Ini di 20.000-an. Yang kirinya Motul yang paling murah nih 55.000. Filter udara KVE masih ada. Federal 26.000-an. Lanjut lagi Flasher Sen 6.000-an. Wah nih roller-roller nih. Ini kalau ngambil satu kotak ini rata semua 32.000. Banyak ya. Ada yang 9 gram, 15, 10, 3 gram, 7 gram. Vario, Mio, Vario 125, komplit, Mio M3, komplit. Nah ini ada Silmaster M nih, yang lumayan dicari orang. Silmaster M Federal. Harganya sekitar 17 ribuan. Dispet-dispet Federal di harga 20 ribuan. Ada yang 20 ribu ke bawah sih, banyak. Aki GTZ 6P asli Astra 245.000. Ngambil satu dus ya, satu dus isi 10 ya. 5S nya GTZ 5S nya itu 195, ngambilnya satu dus ya, isi 10 piece ya, jadi 1.950.000 ya, jangan lupa ya. Oh ya, kita ada itu dia tuh, ada buat tambal ban murah ya, tambal ban, terus ada selang kompresornya juga, selang kompresor. Nah ini ada nih produk terbarunya nih, kampas ganda dari FCC, produk terbaru di Sinar Jeki dari FCC. Punya Vario ada, Vario 125 ada, punya Beat ada. Wah nih lagi mau digantung-gantungin filter-filter udara murah yang sekitar harganya 20.000 ke bawah ya. Ada gak Bel tagihan itu? Semuanya ada tiga-tiganya. Lanjut lagi. Wah ini ada pembeli juga nih, sales profesional nih. Dari jauh dia nih. Ini ada pesanan orang Bogor. Buat orang Bogor. Nah ban Honda nih 99, 208.000, ngambil 10 biji. 89 nya 167, ngambil 10 biji. MPX di Sinar Rezeki udah habis ya. Tinggal nunggu datang lagi ya di 2 hari ini ke depan. Wah, ini udah lowong nih hari ini nih. Tinggal nungguin pemasukan oli Yamaha Loop sama MPX nih. Oke, ini ada Federal Ultratech di harga 37.000. Ini Eva Loop di harga 28.000. Oke, gitu aja. Ini Dispatch Koiko di 20.500 buat MX. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Terima kasih. Ji, lagi nyatet apa, Ji? Bus Edi, iya ya. Cowok. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Kapan-kapan kita gas kembali.